Oke, selamat malam teman-teman. Kita sekarang mengeksplor. Nah, pada malam hari ini jumpa lagi dengan Cismoy Misteri, teman-teman ya. Di sini keadaan cukup mencekam ya, teman-teman ya. Mitos yang berkembang atau yang beredar cukup membuat tim dari Cismoy Misteri penasaran untuk menelusuri. Nah, ini adalah lokasi di pesisir Sungai Citanduy, teman-teman. Nah, yang konon katanya pada malam hari ini tidak ada yang berani memasuki kawasan Sungai Citanduy ini, yang berada di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Lakpok, Ciamis, Jawa Barat, teman-teman. Bisa dicek di peta ya, teman-teman ya. Sangat luas sekali ya sungainya ini. Terbentang dari kawasan Banjar sampai Menganti, teman-teman. Nah, tuh. Nah, semua tidak ada. Tidak ada orang, tidak ada kehidupan manusia, teman-teman, kalau pada malam hari ini. Konon katanya siapa saja yang berani memasuki pal ini ya. Ini adalah pal pancang yang nomor ke-9 kalau nggak salah, teman-teman, yang dianggap tabu sama masyarakat setempat. Nah, dari tim Cismoy Misteri ingin menguak adanya atau katanya konon kalau pada malam hari ini ada pada malam hari sering ada penampakan, sering ada sosok-sosok yang menakutkan, teman-teman. Nah. Oh, teman-teman ya. Kita masuk sini sedikit, teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, teman-teman. Itu yang gelap di sana itu wilayah Jawa Tengah, teman-teman ya. Oh, teman-teman. Oke. Kita melusur lagi. Melusur lagi, jalan terus. Kita jalan, jalan-jalan terus, teman-teman. Oke. Ada suara ya, teman-teman ya. Dengaran nggak teman-teman suaranya? Oke. Sampai sana itu tidak ada rumah ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita tadi udah mengeksplor Sungai Citanduy dan kita mencari-cari lokasi yang konon katanya yang beredar di masyarakat. Kalau kita ada mitos nih ya, ada mitos kalau kita buang air kecil di wilayah itu, di pesisir Sungai Citanduy yang kita telusuri ini, konon katanya suka ada yang menunjukkan sosoknya, teman-teman. Dan kami dari tim Cismoy Misteri ingin membuktikan itu. Apakah benar ada penampakan, teman-teman ya? Oke. Tapi saya belum ingin buang air kecil nih, teman-teman. Tapi saya akan mencoba untuk buang air kecil nih, teman-teman ya. Untuk demi membuktikan mitos yang beredar di masyarakat, teman-teman ya. Oke. Saya akan mencoba. Karena saya sudah mulai kebelet nih, teman-teman ya. Mudah-mudahan ada hasil dan ada terjawab dari mitos-mitos yang beredar di masyarakat, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Tunggu hasilnya ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan kita berhasil, teman-teman. Ternyata tidak ada apa-apa, teman-teman. Semua itu hanya mitos di Sungai Citanduy ini. Setelah dari tadi kita menelusuri, ternyata tidak ada apa-apa ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke lokasi yang lain, mungkin di sebelah sana atau ke sana atau ke kanan, kiri, atas, bawah, kita semua telusuri demi konten. Warakol, teman-teman. Tadi kita sudah membuktikan ternyata
tidak ada penampakan ya, cuma mitos. Nah, kalau kita apa namanya, kalau kita buang air kecil di wilayah itu ternyata hanya mitos, teman-teman ya. Kita masih mencari lokasi-lokasi yang dianggap sakral ya, teman-teman ya. Oke. Sini masih kebun-kebunan ya, kebun-kebun. Oke, kebun-kebun teman-teman ya. Teman-teman, ada suara apa ini teman-teman? Dengar nggak teman-teman? Teman-teman, ada suara nih teman-teman. Ada apa nih teman-teman? Tadi ada suara teman-teman nih. Tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya teman-teman ya. Masih ada suara teman-teman nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman, lihat nggak teman-teman? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 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 Lihat enggak tadi teman-teman? Astagfirullahaladzim. 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 Mana nih teman-teman? Astagfirullahaladzim. Ternyata entah apa nih yang membuat muncul teman-teman mitos yang tadi saya lakukan yang tidak boleh dilakukan, atau wallahu a'lam teman-teman. Tapi mungkin untuk penelusuran wilayah pesisir Sungai Sitandu ini ternyata memang ada nih teman-teman, ada penampakan. Cuma tadi belum jelas teman-teman, karena saya mungkin juga masih belum kuat untuk mendekati teman-teman. Mohon maaf, mungkin di lain waktu kita cari lagi yang berkembang, atau di masyarakat-masyarakat yang konon katanya masih tempatnya angker nih teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman ya, karena saya juga udah merasa gak enak nih teman-teman. Saya cukupkan sekian dulu nih ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih teman-teman. Salam Merdeka Indonesia.